Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati'a alina May yahdihi falamudillalah <coughs> Wa may yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha ilallah anjabullah asyarikalah Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah berikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluangan waktu, nikmat semangat untuk beribadah sehingga kita masih punya kesempatan, punya peluang untuk menggapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. salah satunya apa yang sudah kita laksanakan sholat maghrib berjamaah semoga ini menjadi e, timbangan pemberat timbangan kita kelak di yaumul hisab di mizan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menyelamatkan kita dari adab Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Sholawat dan salam kita sampaikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan semua perjuangannya, semua pengorbanannya sehingga mendakwahkan agama ini kepada seluruh umat manusia sampai kepada kita dan kita mendapat nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya. Maka hendaknya kita jaga iman kita ini dengan cara mengikuti Sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita menjadikan beliau sebagai panutan, tauladan, meniru, mencontoh akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, sehingga kita menjadi umatnya yang dia cintai, yang beliau cintai, walaupun tidak pernah berjumpa, tidak pernah mendengar suaranya, tidak pernah melihat wajahnya dan yang lebih utama lagi supaya kita mendapat syafaat dari beliau Nabi kita Muhammad SAW di hari kiamat kelak amin ya rabbal alamin Alhamdulillah insyaallah kita pada malam ini akan membahas tentang surat Al-Qari'ah A'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim Al-Qari'ah mal-Qari'ah <tuh> وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الرَّادِيَةِ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ SURAT ini disebut surat Al-Qari'ah. Tidak ada apa namanya perdebatan dalam penamaannya. Semuanya sepakat bahwa surat ini adalah surat Al-Qari'ah karena di awal suratnya disebut Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wa Ma'adraka Mal-Qari'ah Dan sepakat juga para ulama Berpendapat bahwasanya Ini adalah uh, Surat Makiyah Diturunkan di periode Makkah Al-Qari'ah Artinya adalah Hari Kiamat Nanti kita bisa membahasnya secara bahasa Sebagaimana ada nama-nama lain hari kiamat Yang disebutkan di dalam Al-Quran Ada Al-Qiyamah Al-Haqah At al tamah al Al-Ghasyah Al-Waqiah Bahkan ada yang mencatat atau menghitung Para ulama ini Ada sekitar 80 lebih Nama-nama hari kiamat yang ada di dalam Al-Quran Ini dari Al-Quran saja Belum dari dalil tentang hadisnya tentang hari kiamat ini Nah salah satunya Yang kita bahas di malam ini adalah Al-Qari'ah Salah satu nama dari hari kiamat Al-Qari'ah Hari kiamat Mal-Qari'ah Apa itu hari kiamat? Wa ma'adraka mal-Qari'ah Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kalfarashil mabthus pada hari itu orang-orang manusia seperti laron yang berterbangan, perhamburan. Wataku nul mangfush. Pada hari itu gunung-gunung seperti bulu yang ditiup angin atau dihembuskan, berterbangan. Ada yang mengatakan seperti kapas. Menjadi yang sepele yang ringan Fa'amma mangsa kulat mawazinu Maka barang siapa yang berat timbangannya Ini keistimewaan Al-Quran Dia ayatnya itu simple, sederhana, pendek Tapi artinya luas Ini ayatnya Fa'amma mangsakulat mawazinuh mawazinu Barang siapa yang berat timbangannya di sini juga tidak disebutkan timbangan apa yang berat, tapi sudah bisa difahami timbangan amal kebaikannya. <tik> Maka, dia dalam kehidupan yang menyenangkan, yang dia ridho, yang dia tenang di sana, yang dia senang penuh dengan kenikmatan, dimana di surga tanpa penjelasan nama surga ini sudah menunjukkan dia hidupnya tenang di sana di dalam surga dengan penuh keridoan sedangkan sebaliknya inilah keistimewaan bahasa Al-Quran kalau dilihat secara rinci dan kita memahaminya dengan bahasa Arab secara apa namanya keseluruhan kita akan melihat Betapa indahnya, betapa sempurnanya Al-Qur'an ini. Makanya dia adalah mukjizat yang tidak terkalahkan, tidak tertandingi sampai hari kiamat kelak. Wa Dan sedangkan orang-orang yang ringan timbangannya. Timbangan apa? Timbangan amal kebaikannya ringan. Berarti yang berat apa tanpa disebutkan, seperti yang tadi, Fa amma mawazinu. maka barang siapa yang timbangan amalnya itu berat, berarti timbangan amal kebaikannya. Tanpa disebutkan bisa difahami bahwa ketika yang berat adalah timbangan kebaikannya, maka yang ringan amal buruknya dosanya, maksiatnya. Tanpa disebutkan. Fahuwa fi radiyah, maka dalam dia di dalam kehidupan yang diridhoi, yang senang, yang tenang, yang nyaman, yang nikmat. Di mana? Di surga. Tanpa perlu disebutkan juga sudah bisa difahami. Inilah keistimewaan Al-Qur'an. Wa amma man khaffat mawazinuh dan barang siapa yang ringan timbangannya timbangan apanya timbangan amal kebaikannya berarti kalau yang ringan timbangan amal kebaikannya berarti yang berat amalan buruknya dosanya maksiatnya kemungkarannya wa ummuhu hawiyah nah inilah yang dikatakan keistimewaan Al-Qur'an tidak disebutkan bagaimana dia di sananya, sedangkan di awal tadi disebutkan dia dalam kehidupan yang senang, yang diridhoi, yang nikmat. Ini nggak usah disebutkan. Faumuhu <tik> hawiyah, maka tempat tinggalnya, tempat kembali, bahkan dikatakan umuhu <tik> induknya, seperti anak kembali kepada ibunya. Sebetulnya ini juga berlaku di awal tadi. Fa'umuhu <tik> Al maka tempat kembalinya yang berat timbangan amal kebaikannya adalah surga tanpa itu disebutkan itu sudah menjadi pemahaman ini keistimewaan al quran sedangkan di sini yang disebutkan fa maka tempat kembalinya adalah Hawiyah wa dan apakah kalian tahu apa itu ma dia hawiyah itu. Apa itu? Narun hamiyah. Api neraka yang panas membara menyala-nyala. Yang tadi cuma disebutkan fi syatir dalam kehidupan yang tenang, yang nyaman, yang senang, yang dia ridhoi, yang dia sukai. Yang dia nyaman di sana. Fa'umuhu tempat kembalinya. Tanpa disebutkan itu sudah mem, apa namanya? masuk dalam pengertiannya sedangkan sebaliknya di sini faumuhu hawiyah tanpa disebutkan bahwa dia tidak ridho sudah menjadi arti sebaliknya dia nggak bakalan ridho di sana dia nggak bakalan merasa tenang di sana dia nggak bakalan merasa nyaman di situ dia akan merasa tersiksa diadab penuh dengan kepayahan panas disiksa kesakitan tapi teksnya tidak perlu panjang lebar fa maka tempat kembalinya hawiyah nah ini salah satu nama dari nama-nama neraka ada neraka sakor neraka jahanam hawiyah kemudian jahim dan lain sebagainya sebutkan salah satunya saja wa nah, apa itu mahya hawiyah itu apa narun hamya neraka yang menyala-nyala nah, al ah, ibaratnya ini apa langsung mengungkapkan sesuatu di awal awal ayatnya ayat pertamanya al ah, hari kiamat al ah. kenapa ini langsung kok apa namanya disebutkan al ah, hari kiamat karena ini kelanjutan dari ayat sebelumnya berarti ayat sebelumnya itu yang akan kita bahas pekan depan insya Allah yaitu surat al adiyat surat al adiyat itu ditutup tentang apa namanya peristiwa hari kiamat tentang peristiwa hari kiamat afala ya'lamu ma fil kubur apakah kalian tidak mengetahui ketika semua yang di dalam kuburan itu dibangkitkan Wahus silama fisudur dan ditampakkan semua yang ada di dalam hati kebencianmu, kemunafikanmu, kesombonganmu ditampakkan. Inna robbahum bihim Sesungguhnya pada hari itu Tuhanmu maha mengetahui tentang perbuatanmu. Kapan itu? Al qariah di hari kiamat al kata-kata ah, dari qara'a ya qara'u artinya adalah secara bahasa benda keras benda keras dengan benda keras itu diadu kemudian terdengarlah bunyi maka kalau kita mengetuk pintu namanya qara'a al baba dia mengetuk pintu tok 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 gitu maka disebut al maka secara bahasa, itu dentuman suara yang menggetarkan atau peristiwa yang sangat mencekam yang terjadi di hari itu, yaitu di hari kiamat, dengan bahasa Al-Qariah. Kalau mungkin secara ilmu pengetahuan secara sains, yaitu ketika semua benda langit itu bertubrukan, koroa. Ah tabrakan antara benda keras dengan benda keras yang lain terjadi dentuman semuanya tabrakan semuanya hancur berantakan itulah yang akan terjadi di hari kiamat itu salah satu penggambaran saja bukan secara keseluruhan makanya di sini apa namanya pen, tidak disebutkan tidak bisa difahami al-qari'ah hari kiamat kalau kita lihat di terjemahan, paling terjemahnya hari kiamat, mal ah, Apa itu hari kiamat? Apa itu hari yang terjadi dentuman tabrakan benda-benda yang ada di langit? Wa ma'adroka Dan apakah kalian tahu? Apakah kamu tahu? Apa itu al Ketika semua benda langit itu bertubrukan, bintang-bintang berjauh, Tuhan, ketika gunung diangkat dan dihempaskan, kalian tidak tahu, tidak akan masuk dalam pemahamanmu, tidak akan pernah kamu bisa membayangkan di luar jangkauan penalaranmu karena peristiwa itu belum pernah terjadi, dan kamu dan kita semua semoga tidak bisa menyaksikannya karena yang menyaksikan peristiwa itu adalah seburuk-buruk manusia semua orang yang beriman sudah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah diambil nyawanya yang tinggal di bumi adalah seluruh manusia-manusia yang kecil pendosa maksiat, gak ada yang beriman maka mereka yang mengalami hari kiamat Al-Qari'ah Mal-Qari'ah wa ma adraka diulang-ulang. Betapa dahsyatnya peristiwa ini. Peristiwa Al-Qari'ah. Dalam ayat yang lain disebutkan nama kiamat itu as Fa idza ketika datang hari kiamat, hari yang menggemparkan. Maka di situ ayat yang keempatnya tentang apa namanya al ah ini nasu kal mabathuth. pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan kenapa karena hari itu sangkakala ditiup semua manusia yang ada yang sudah mati dibangkitkan lagi muncul Bangkit dari alam kuburnya, berapa dari awal Nabi Adam sampai yang terakhir dari hari kiamat? Sekarang saja tercatat, apa namanya, penduduk bumi berarti sudah, apa namanya, berapa miliar, satu miliar, lebih, satu setengah miliar, lebih, atau bahkan dua miliar. Sekarang, kalau dihitung jadi sejak zaman dahulu, sejak Nabi Adam nanti sampai akhir zaman, hari kiamat kelak. Kalau miliaran jelas lebih, apa mungkin sampai triliunan? Dan itu semua bangkit dari alam kuburnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak tahu harus kemana. Kita kemarin melihat peristiwa apa namanya? Gunung Semeru bukan meletus, hanya menghembuskan awan panas, guguran lava, simpanan yang selama ini dia simpan di lavanya. Itu semua orang yang ada di bawahnya melihat dahsyatnya awan itu sudah kacau balau, mengungsi ke sana kemari, nggak peduli lagi. Itulah gambaran yang terjadi. Faidaja <tuh> ketika datang kiamat sesuatu yang menggemparkan itu. Apa yang dilakukan manusia? Gak akan ingat anak, gak akan ingat istri, gak akan ingat bapak, gak akan ingat ibunya. Yaumaya firrul maru min hari itu manusia lari dari saudaranya, gak kenal, gak ngurusin. Kalau peristiwa gunung berapi kemarin masih ada orang masih terenyuh ya nggak tahu ada kabar benar atau tidak ada selebaran nggak belum tahu kebenarannya ada seseorang yang menungguin ibunya yang sudah renta karena nggak bisa dibawa untuk mengungsi dia nggak mau mengungsi dia dekap ibunya ini dan ditemukan meninggal dunia bersama ibunya di peristiwa gunung semeru kalau nanti di hari kiamat orangnya bukan orang yang beriman lagi, sudah nggak punya iman lagi. Yaumayafirul marumin akhi. Hari itu seseorang dengan saudaranya nggak kenal lagi, lari tunggang langgang, nggak kenal lagi, nggak ngurusin lagi. Wa ummihi wa dan dari ibunya bapaknya sendiri dia nggak bakalan ngurusi lagi. Yang dia pikirkan dirinya sendiri. Apakah saya selamat atau tidak? Kalau orangnya masih beriman sampai sekarang Ada peristiwa seperti itu mungkin ada orang yang masih nungguin ibunya Gak usah jauh-jauh, kemarin peristiwa Yang selama ini terjadi di mana? Di Pekalongan Ada beberapa daerah yang kena bencana, rob itu, banjir Sudah sebulan lebih beberapa hari yang lalu relawan itu mengeluarkan mengevakuasi sama nenek yang sudah rentah sudah tua nggak bisa jalan dari rumahnya yang kena banjir sudah ditinggal anaknya ditinggal anaknya hanya gara-gara banjir nggak bisa apa namanya mengungsikannya mengevakuasinya terpaksa para relawan ini evakuasi sekarang saja sudah terjadi wa ummihi wa abi. dari ibunya dari bapaknya wa sahibatihi wa banih dari istrinya dari anak-anaknya nggak bakal ingat lagi saking dahsyatnya hari kiamat likulli mri'in minhum yauma idin setiap orang pada hari itu hari kiamat urusan sendiri-sendiri nafsi-nafsi nggak mungkin mengurusi orang lain. Nah, tentang yauma pada hari itu manusia seperti laron yang peterbangan Karena hari itu ditiup sangkakala yang kedua. Wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi aman fis-samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah wa kullun atauhu dakhirin Ketika ditiup sangkakala yang kedua karena yang sangkakala yang pertama semua makhluk mati Dan ketika ditiup sangkakala fafazi aman fis-samawati wa man fil ardi illa man sya Allah ketika sangka kala yang kedua ditiup malaikat Israfil maka semua yang ada di langit dan di bumi akan terkejut bangkit dari kematiannya kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya bangkit dan bangkit nggak tahu mau ngapain mau kemana nggak ada petunjuk arah karena sejak peristiwa tsunami tahun 2004 ini ketika gempa di beberapa gedung daerah sudah ada ini titik kumpul jalur evakuasi kelak di hari kiamat gak ada rambu-rambu seperti itu semua orang dibangkitkan dari kuburnya nggak tahu kemana jumlahnya miliaran jelas lebih ataukah mungkin triliunan desak-desakan berlarian kesana kemari nggak tentu arah itu yang terjadi, <tuh> peristiwa hari kiamat. Nah, mungkin ini ayat atau surat pertama yang kita membahas tentang peristiwa hari kiamat. Di pembahasan-pembahasan berikutnya, surat-surat berikutnya akan berulang tentang pembahasan-pembahasan tentang hari kiamat. Surat <tuh> Al-Zanzalah, <tuh> lebih lagi di surat. Al-Insyukob, Al-Infitor At-Takwir Semua penggambaran tentang hari kiamat Ada surat al kiamat Al-Waqiyah al Semuanya tentang hari kiamat Digambarkan Orang-orang Yang tidak beriman itu Mengiranya karena dia terbuai Oleh bisikan setan Innahum Yaraunahu Ba'idah Mereka mengira hari kiamat itu Masih jauh lama kita itu enggak masih punya jatah hidup untuk bersenang-senang untuk melampiaskan syahwatnya kita yang beriman wa narahu qariba kami melihatnya sudah dekat seberapa dekat sejak Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul karena beliau adalah Nabi akhir zaman maka kiamat itu dekat bahkan Nabi SAW antara aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Begitu Nabi SAW wafat, maka sudah nggak ada nabi yang lain kecuali nanti datangnya hari kiamat. Wa narahu qariba yauma sama'u kal Langit itu seperti cairan tembaga. Kok langit jadi cairan tembaga? Mencair. Kayak apa benda-benda yang ada di langit? Bagaimana kalau langitnya saja mencair? Wataku, nul jibalu kal ih. sama di sini, dan pada hari itu, gunung-gunung seperti bulu, wal, serat wal, apa bulu domba itu dicukur, kemudian mau dijadikan benang wal untuk di... Tenun menjadi kain satu bulu yang lepas itu terbang, itu seperti gunung. Gunung itu seperti itu pada hari kiamat. Kita satu gunung saja, bukan menyemburkan apa namanya, tentuman sampai ledakan yang keras, bukan belum. Masih semburan awan panasnya saja, sudah menggembarkan seluruh negeri yang tertimbun adalah 4 meter kampung hilang rumah nggak ada manusia banyak yang belum ketemu ternak juga mati itu yang sekarang kita alami kelak gunung yang sebegitu dahsyatnya bagaikan selembar satu helai bulu satu helai rambut terbang tihembus angin nggak ada apa-apanya Walayas aluhami munhami Saudara akrab, enggak bakal tanya kemana teman saya, kemana teman karib saya, apakah dia selamat atau tidak, enggak bakalan mikir. Yang dia pikir apakah saya bisa selamat. Yubas Padahal mereka saling melihat. Nah, inilah yang mengalami hari kiamat. Yawadul mujri mulau yaftadi min adabi idim bibani. Para mujrim, mujrim itu penjahat, orang yang banyak dosa, yang mengalami hari kiamat. Yawadul orang mujrim, orang-orang penjahat itu, orang-orang jahat, orang-orang pendosa, orang-orang maksiat yang mengalami hari kiamat itu yawad menginginkan, mengandekan. Lau yaftadi min adabi yaumi idim kalau mereka bisa menebus dirinya selamat dari adab di hari itu dari siapanya bibani anaknya saya yang penting saya selamat kalau saya boleh nebus dengan anak saya saya tebus anak saya biar yang dia dia adab, saya yang selamat itu orang jahat yang mengalami di hari kiamat kelak di hari ini orang-orang beriman masih bisa merasakan anaknya meriang saja sudah merasakan sakit, merasakan gelisah, merasakan gak tenang. Seandainya yang sakit saya saja, jangan anak saya yang sakit. Hanya gara-gara demam atau sakit gigi. Tapi di hari itu yang mengalami hari kiamat orang-orang jahat itu mengatakan saya yang penting selamat. Kalau boleh saya tebus dengan anak saya biar anak saya yang kena adab. Sayanya selamat wasohibatihi wa dan istrinya dan saudaranya wafasilatihilati itu dan seluruh keluarganya yang selama ini melindunginya buat nebus biar saya saja yang selamat pada hari itu bukan itu saja wa ardi jami ang sumayunji dan seluruh orang di buka bumi ini di dunia ini yang diadab asal saya jangan. Itu yang terjadi di hari kiamat. Makanya kalau dalam At-Takwir syamsu kuwirat. Kalau matahari sudah digulung. Wa idan nujumu Kalau bintang-bintang jatuh perjatuhan Itu kan? Semua planet tabrakan, dentuman yang dahsyat, kita kedatangan satu meteor saja yang bisa nyampe. Bumi itu sudah seperti bom atom, satu saja. Makanya, di luar lapisan bumi ini ada atmosfer, ada lapisan ozon. Yang semua benda langit, yang mau nabrak bumi, semuanya hangus dulu, hanya benda-benda yang besar saja yang bisa sampai ke... Kalau ada satu saja meteor yang besar itu Nyampe ke bumi itu melebihi bom atom Ini bintang semua Berjatuhan <tuh> Ketika semua gunung ini Dihancurkan Inilah gambaran tentang hari Kiamat <tuh> Bahkan disebutkan wa Wuhush, jamak dari Wahsy Wahsy itu binatang buas khushirat hasyar. tadi saya membahas membaca di surat al hasr dikumpulkan jadi yang dihisap kelak di hari kiamat bukan hanya manusia bahkan binatang buas yang menanduk temannya nanti dihisap dikisos di hari kiamat tapi itu enaknya. Kenapa? Karena dia dikisos saja. Dulu dia menanduk temennya dibahas ditanduk. Dulu macan yang menerkam binatang buruannya balik diterkam. Dulu singa yang mencekeram mangsanya dicengkeram, dikisos. Habis itu semua hilang binasa jadi tanah. Selesai. Beda dengan manusia. Pilihannya surga atau neraka. Adabnya selama ini tentang hari kiamat. Yauma yakunun nasu mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan, miliaran atau triliunan dibangkitkan dari kubur. Apakah semua yang dikubur saja? Tidak. Berarti yang enggak dikubur enggak dibangkitkan. Semua dibangkitkan yang dibakar sampai habis, yang dibakar sampai jadi abu, yang diterkam binatang buas, yang tenggelam di laut, yang hilang binasa, semuanya dibangkitkan. Gak semua yang dikubur saja, semua yang mati dibangkitkan. Wataku nul ihnil mangfus dan pada hari itu gunung-gunung seperti bulu bulu domba satu helai saja itu yang ditiup berhamburan itu gunung yang besar yang merapi saja meletus 2011 itu berapa wilayah berapa kota berapa jumlah manusia korbannya segitu dahsyat satu gunung tapi kelak di hari kiamat tidak lebih dari sehelai hulu yang dihembus ditiup berhamburan. Makanya ini menunjukkan dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tanpa penggambaran hari kiamat berputarnya langit apa berputarnya bumi, matahari, bintang, bulan, itu sudah bisa menjadi gambaran bagi kita. Kita tinggal di bumi yang sekarang penduduknya mungkin 1,5 miliar atau mungkin lebih 2 miliar lebih satu bumi tapi ternyata bumi ini bukan benda langit yang paling besar Bumi ini sebesar kelereng, maka matahari sebesar bola basket. Dan ternyata matahari bukan planet yang paling besar, bukan bintang yang paling besar yang ada di angkasa raya di alam semesta bumi saja dengan planet Jupiter kalah besar kalau tadi diumpamakan bumi itu sebesar kelereng maka matahari sebesar bola basket padahal kita di situ 2 miliar lebih manusianya di benda yang seperti kelereng lama kita kayak apa dan matahari bukan benda langit yang paling besar. Kalau ada yang meneliti, matahari itu dibanding benda langit yang paling besar yang pernah diteliti oleh ahli astronomi. Bumi ini, matahari ini, sebesar sel darah putih sel, berarti hanya bisa dilihat dalam mikroskop maka benda yang paling besar yang pernah ada di alam semesta adalah seperti wilayah benua Amerika atau negara Amerika Serikat sedangkan mataharinya seperti sel darah putih bandingannya berapa juta kali atau berapa triliun kali dan itu bukan satu saja ada miliaran benda langit yang ada di angkasa raya dan ketika matahari bintang bulan semuanya di hari kiamat dihancurkan bertabrakan maka nggak ada apa-apanya manusia dan selama belum terjadi kiamat semuanya berputar pada porosnya kulung fi dalam surat yasin lafat kulun fi falakin kulun fi falakin itu semua hurufnya dibolak balik sama bacaannya maka semuanya beredar pada garis porosnya nggak bakal tabrakan berarti ada Tuhan sang pencipta yang mengaturnya dan kelak ketika Allah berkehendak di hari kiamat semuanya menjadi hancur bukan tabrakan jangan kita nggak usah terlalu Terlalu dahsyat menggambar, meng, meng, mengangankan atau meng, menggambarkannya sebagai tabrakan. Kalau bumi ini, ini ada yang meneliti. Kalau bumi ini, ini kan bumi berputar pada porosnya, terjadi siang dan malam. Bumi ini berhenti dengan seketika, segitu berhenti saja. Ini kalau di dalam apa namanya e, disimulasikan maka kehancuran yang besar akan terjadi. Laut akan tumpah. Angin itu hembusannya 500 km per jam. Itu kalau bumi dihentikan set sekaligus. Wong kita melihat kereta api yang berjalan kenceng saja itu kalau berhenti mendadak itu semuanya pasti nabrak. Bumi ini kalau berhenti saja set begitu berhenti. Kan nanti berhenti. Hari kiamat itu matahari akan terbit dari barat sebelum hari Berhenti saja, maka semuanya akan kuncang. Belum tabrakan. Yauma kal kal ihnil Dan pada hari itu gunung-gunung seperti sehelai bulu rambut domba yang dihembuskan. Ada yang menafsirkan seperti kapas yang ditiup. nggak ada artinya. Lah manusia kayak apa? Gunungnya aja kayak gitu. Nah kemudian peristiwa yang dibahas di dalam surat uh, Al-Qari'ah ini adalah tentang Mizan. Jadi itu tentang hari kiamat, kita melewati pembahasan tentang alam kubur, melewati pembahasan tentang syurot, melewati pembahasan tentang khaut itu sudah kita bahas di surat al kausar langsung pembahasan misan Fa amma mangsa kulat mawazinu, maka barang siapa yang berat timbangannya timbangan apanya amal kebaikannya fahuwa maka dia dalam kehidupan yang diridhoi yang dia ridui, yang senang yang tenang yang penuh nikmat yang penuh kelezatan Sebetulnya ini dibahas dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Pada hari itu wanadul mawazinul qistal yaumil qiyamati fala tudlabu nafsun syai'an wa in kana min biha dan pada hari itu kami letakkan mawazin al mizan timbangan yang adil seadil adilnya keadilan Allah Subhanahu wa taala kalau zaman sekarang di dunia orang masih bisa berkilah masih bisa berdalih masih bisa bawa packingnya masih bisa menyuap masih bisa mengakali pengadilan hari itu nggak ada seadil adilnya wana mawazin al kistoliyau pada hari itu kita kami letakkan mizan timbangan dengan seadil adilnya di hari kiamat falatudlah munafsun saya tidak ada seorang pun yang didolimi sedikit pun nggak ada Wa in kana habbah walaupun itu sebesar biji zarrah. Al-Qur'an ini kan diturunkan sesuai dengan pemahaman e, orang yang mendengarnya ketika waktu itu. Maka di sini disebutkan misqala habbah seperti biji sawi. Walaupun amalan itu sebesar sebesar biji sawi min khardalin dari biji sawi. Atai Nabi, ya. kami datangkan. Gak ada yang dikurangi. Maka pemahamannya, kita yang sudah zaman sekarang mengenal namanya neutron, proton, teknologi nano sekarang yang sangat kecil, maka sekecil itu pun amalan kebaikan akan ditimbang di hari kiamat, dicatat amalannya. Ini tentang mizan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Se -se -se sebenarnya bagi orang-orang yang apa namanya? orang-orang yang beriman itu sangat diuntungkan dari mizan yang ada di hari kiamat kelak. Sangat diuntungkan. Karena amalan kita ini yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, amalan kebaikan itu dilipat gandakan. Satu kebaikan, satu hasanah dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Sedangkan apa namanya? orang yang apa namanya? yang berbuat dosa hanya sesuai dengan perbuatan dosanya. Ada hadis yang agak panjang, ini tentang mizan tadi. Inna allaha azza wa rajulan min ummati Ala ru'usil khala'ik Yawm al-qiyamah Fayang syurulahu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menghisap Menghadapkan apa namanya Mengadili salah seorang umat dari Nabi Muhammad SAW Ditimbang amalannya Diperlihatkan dosa-dosanya Ada sembilan jadi yang ditimbang adalah buku catatan amalannya. Ketika amalannya ditimbang, di situ ada disebutkan 99 buku catatan amalan. Satu catatan itu sejauh mata memandang. Itu catatan apa? Dosa. Maksiat yang dilakukan. Kemudian ditanya Atun kirumin hada syai'an Ada 99 Satunya saja itu sejauh mata mana? Catatan dosanya Apakah kamu mengingkari Apa yang dicatat ini Dalam timbangan ini Adola maka katabati Al-Khafirun Apakah malaikat yang mencatat ini mendolimu, mendolimi kamu, berbuat curang menambah-nambahi dosamu, yang bukan dosa dicatat sebagai dosa orang itu menjawab la ya rob tidak ya Allah semua itu memang catatan kesalahan dosaku maka Allah subhanahu wa ta'ala nah berarti ini termasuk hadis bala innalaka indana hasanah tapi nggak apa-apa itu kesalahanmu kamu mengakui tapi karena ini timbangan yang adil, bala innalaka indana hasanah. Kamu punya catatan kebaikan. Satu. Wa innahu la alaikal yaum. Gak ada kedoliman bagimu. Tetap kami akan timbangkan amalan kebaikanmu ini. Bukan walaupun satu lembar. Yang tadi 99 catatan, satu catatan sejauh mata memadang dosanya. Tapi kamu punya kebaikan, ini ada catatan kebaikan satu lembar. Kemudian dikeluarkan catatan kebaikan itu. Fayukhrijulahu bitaqatan fiha dikeluarkan satu kartu, satu kertas catatan. Tulisannya apa? Asyhadu allaha illaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Itu catatan amalnya. Ini catatan dosanya, ini catatan amalnya satu lembar. Ya Rob Mahadi hidbitoh, Ya Allah. Ini punyaku cuman selembar dosaku 99 catatan, satu catatan sejauh mata memandang. Apa artinya satu lembar begini? Tapi dikatakan inna kala kamu nggak bakal dizolimi. Pokoknya kita lihat mana yang berat. Fawud, sajalat sajalah, fikifatet maka catatan yang 99 amalan dosanya sejauh mata memandang itu dalam satu timbangan dan kertas satu yang ada Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dalam timbangan yang satunya lagi fatah tisu maka yang berat adalah timbangan Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasuluh Kenapa? Wala yuskalu ma'asmillahi syai'un Tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah subhanahu wa ta'ala Timbangan amalan bagi orang-orang yang diadili kelak di hari kiamat Bahkan kelak Nabi SAW pernah bersabda Innahu rajulul Di hari kiamat Yaumal kiamat Kelak di hari kiamat ditimbang Orang gede Besar, gemuk, besar Di hari kiamat La yazinu janahu Tapi timbangannya Tidak melebihi Satu helai sayap nyamuk Karena gak ada amalan Kebaikannya Inilah apa namanya bagaimana apa namanya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi keadilan yang seadil-adilnya. Maka bersyukurlah orang-orang yang beriman. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa intaku hasanatan yudha'ifha wa yutimmilladunhu ajran adhima dan kalau dia punya satu kebaikan akan dilipat gandakan. Wa yu'ti adima dan diberi baginya pahala yang sangat besar. Ajron adima ini tidak disebut berapanya. Tapi ada di dalam ayat yang lain di surat Al-An'am ayat 160 ada 10 kali lipat. Manja'a bil hasanati falahu asyru Barang siapa orang yang beriman Berbuat amal soleh, amal kebaikan Maka dilipatkan dengan menjadi Sepuluh kali lipat Apakah seperti itu? Ada yang lebih Surat apa namanya? Al-Baqarah ayat 261 Orang yang berdekah, bersedekah Fisabilillah salihab batin Ambatat sab'asana asana bila fikuli sumbulaten habba seperti satu butir tanaman tumbuh menjadi tujuh tangkai satu tangkainya seratus butir berapa tujuh ratus kali lipat berinfak fi Apakah ada yang lebih? Ada dalam surat Az Zumar ayat sepuluh. Inna ma yuwaffas sabiruna bi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Bukan hanya sekedar 10 kali lipat, bukan hanya 700 kali, mungkin berjuta-juta kali lipat. Sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita umat yang beriman. Dalam hadis disebutkan, ini hadisnya hadis sahih semua inna allaha subhanahu wa ta'ala katabal hasanati was sayyiat sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat seluruh amalan kebaikan dan amal keburukan summa bayyana zalika kemudian menjelaskan amalan itu famanhamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah barang siapa punya keinginan berbuat baik punya keinginan niat untuk berbuat kebaikan tapi nggak sempat untuk mengamalkannya dicatat pahala satu kebaikan sempurna wa in hamma wa in hamma biha faamilaha amilaha kata bahallahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila ad'afin kasira kalau dia sudah niat meniatkan sebuah perbuatan baik, amal kebaikan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu sedekah, entah itu zikir, entah itu membaca Al-Quran. Apa saja amal ketaatan, dia niat ingin melakukan itu dan dia wujudkan. Dia amalkan, kemudian dicatat baginya kebaikan, dilipat dengan menjadi sepuluh sampai tujuh ratus sampai berlipat-lipat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebaliknya. Itulah keuntungannya orang mukmin. Niat amal soleh saja belum terlaksana sudah dicatat satu kebaikan. Dilaksanakan maka dilipat gandakan Tujuh 700 atau sebanyak mungkin yang Allah kehendaki. Sekarang kebalikannya. Kalau dia wa hamma falam ya'malha kata hasanatan kamilah barang siapa yang meniatkan perbuatan buruk pengen berbuat jahat pengen berbuat maksiat tapi kemudian dia tidak jadi melakukannya justru dicatat satu kebaikan Wa hamma biha fa amilaha kata Tapi kalau dia sudah meniatkan perbuatan buruk tersebut, kemudian melaksanakannya, mengamalkannya menjadi sebuah perbuatan dosa, catatannya enggak dilipat hanya satu saja. Harusnya ini menjadi peluang bagi hamba-hamba yang beriman. Tapi ada hadis yang menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi Hadis berikutnya hadis kudsi, sama Idza arada abdi an atan fala alaihi hatta Kalau ada seorang hambaku yang sudah menginginkan berniat untuk berbuat buruk jangan buru-buru dicatat wahai malaikat sampai dia benar-benar melakukannya Fa'in Kalau dia benar melakukannya maka cukup catat sesuai dengan perbuatan dosanya, jangan dilipat gandakan. Wa ghamin ajli, nah, ini syaratnya. Kalau orang itu yang sudah niat perbuatan buruk tapi meninggalkannya demi Allah, karena ingat larangan Allah, karena ingat takut kepada Allah, min ajli, karena takut kepada Allah, faktu buha lahu hasana, maka catat baginya satu kebaikan. Kalau takut kepada Allah, beda. Sudah niat mau nyolong motor, ternyata ada polisi. Bukan karena Allah, karena takut manusia. Ini karena Allah. Min ajli faktu buha halahu hasana. Catat baginya satu kebaikan. Wa ida aroda an yak hasanatan falam ya'malha malha faktu buha lahu hasana. Kalau dia sudah meniatkan pengen berbuat baik, kemudian belum mengamalkannya sudah catat dulu satu kebaikan. Fa amilaha faktu lahu bi asri illa sab'i Kalau dia melakukannya maka catat itu perbuatan amal kebaikannya dan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Sama-sama hadisnya hadis riwayat Bukhari. Mungkin ini yang bisa kita bahas sebentar kita siapkan untuk azan insyaallah kita lanjutkan Allahu taala aaminn bismillahirrahmanirrahim Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man alhamdulillah kita lanjutkan tadi faamma mangsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshatir radiyah maka barang siapa yang amalan apa namanya timbangan amal kebaikannya berat maka dia dalam kehidupan yang menyenangkan yang diridhoi yang tenang yang nyaman yang mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di mana di surganya Allah Subhanahu wa taala walaupun tanpa dijelaskan didetailkan ini pemahamannya sudah seperti itu, karena ini apa namanya keistimewaan dari Al-Quran. Bagaimana gambarannya? Disebutkan bahwasanya eh, orang-orang yang eh, di dalam apa namanya surga itu penuh dengan seluruh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum terlintas, apa namanya, oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah, apa namanya, terlintas oleh pikiran manusia. Fahuwa fi Maka dalam kehidupan yang diridoi, yang dia ridho yang dia senang yang dia tenang. Sekarang kebalikannya. Wa <tik> amman khaffat Mawazinu Barang siapa yang amal kebaikannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan kembali kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka kalian tahu apakah kalian tahu apa itu hawiyah itu narun hamiyah neraka yang menyala-nyala api yang panas membara maka ini perumpamaan bagi orang kafir kalau dalam surat al-furqan ayat 23 disebutkan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba am Kemudian semua amal kebaikannya Orang-orang kafir itu Tapi amalnya semuanya Sebagaimana debu yang berterbangan Yang dihembus Hapus, hilang, binasa Gak ada Apalagi orang yang murtad Wa <tuh> Barang siapa yang dulunya masuk Islam Kemudian murtad Kemudian mati dalam keadaan kafir, maka amalannya selama dia muslim hilang, binasa, terhapus. Masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihirrihu fi yaumin asif. Surat Ibrahim ayat 18. Perumpamaan orang-orang yang kafir terhadap Tuhannya, amalnya seperti debu bihirih yang dihembus angin yang kencang fiaumin asif di hari yang ada badai tidak ada bekasnya ini apa namanya tentang amalan orang-orang yang ringan amalan kebaikannya atau tidak ada amalan kebaikannya dalam Salah satu hadis disebutkan Inna allaha la yadlimu mu'minan khasanatan yu'ti biha fid dunya wa yadzi biha fil akhirah Nah inilah keistimewaan orang beriman Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mendolimi seorang mukmin Yang mengamalkan kebaikan hasanah maka dia yu'ti biha fid dunya Di dunia dapat pahala, dapat balasan kebaikan maka kadang-kadang rezekinya dilancarkan, badannya disehatkan, keluarganya menjadi tentram. Wa biha fil akhirah. Dan di akhirat dibalas dengan pahala nikmat di surga. Sedangkan orang kafir, wa ammal kafiru fayut'imu bihasanatin ma amila bihalillahi fitunnya fid dunya. Hatta idza afdi akhirah dengan orang kafir kalau dia berbuat baik untuk Allah maka balasannya hanya di dunia. Maka kita lihat orang kafir itu bisnisnya lancar, usahanya berkembang, kekayaannya di mana-mana, badannya sehat, orangnya cerdas, keluarganya banyak. Tapi ketika dia mau berpisah dari dunia, lam takun lahu hatun yudzabiha. <tuh> Semua kebaikannya sudah dibalas di dunia kelak di, 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 akhirat gak ada lagi kebaikan yang perlu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggal adab yang menantinya kemudian innal kafira idha amila hasanatan at biha tu'matan fid dunya wa amal mu'min fa inna allaha yuakhirulahu hasanatihi fil akhirat Orang kafir kalau berbuat kebaikan Allah akan memberikannya di dunia balasan. Sedangkan orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan balasan kebahagiaan kebaikannya di akhirat dan diberi di dunia rezeki yang baik wa yaqubuhu rizqan ala Diberi pahala ketaatan ketika dia itu di tapi kita harus berhati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang rugi catatan amalan pahala kita dulunya rajin sholat kia puasa sedekah zakat zikir banyak apa namanya ibadah ini hadisnya sahih An -Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW alaihi Nabi SAW bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang bangkrut? Qalu al muflisu fina man la lahu Orang bangkrut bagi kami ya Rasulullah, orang yang enggak punya uang dan enggak punya bekal makanan. Faqala Nabi SAW bersabda Innal muflisa min ummati Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah Man yakti yaumal kiamah bisolatin wasiyamin wazakatin Dia datang di hari kiamat bawa timbangan amalan yang banyak salatnya puasanya, zakatnya Amalnya banyak Tapi ternyata maksiatnya juga mahada di dunia dia mencaci maki si Fulan menghina merendahkan mulutnya tidak bisa diam dari menyakiti tetangganya waqada fahada dan menuduh orang ini dengan tuduhan mengghibah menuduhnya dengan tuduhan macam macam Wakalalah ada makan hartanya orang ini dengan cara yang bolim Wasfakahmahda menumpahkan darah orang ini menganiaya wadorobaha dan memukul orang ini maka seluruh kebaikannya fayuktohada min hasanatihi diambil dari seluruh pahalanya Solatnya, puasanya zakatnya diberikan kepada orang yang didoliminya fayuktohada min hasanatihi min hasanatihi diambil dari puasanya kepada orang yang dibukulnya diambil dari zakatnya orang yang dianiayanya, orang yang didoliminya, orang yang diribahinya. Kemudian fa'infaniyat hasanatuhu kalau sudah habis kebaikannya, an yuk doa alaihi sebelum habis dia nyaur utang dosa-dosanya, uhidamin khotoyahum faturihat alaihi diambil dosa orang yang dianiaya. Dosa orang yang dianiaya diambil diberikan kepada orang yang sholat, yang puasa, yang zakat tadi gara-gara menyakiti orang lain, menghibah orang lain, mencaci maki, menuduh dan mendolimi orang lain. Semoga kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk selamat di dunia dan di akhirat dengan menjaga amal kebaikan kita, introspeksi, muhasabah wa amman mawazinuhu jangan sampai kita menjadi orang yang ringan pahala kebaikannya mumpung masih banyak kesempatan Musung, mumpung masih banyak potensi kita jangan sampai kita faum hawiyah wa dan apakah kalian tahu apa itu hawiyah narun hamiyah ha neraka yang menyala nyala naudzubillahi min Mungkin ini yang bisa kita bahas dari pertemuan kita kali ini dari surat Al-Qariah semoga menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bermuhasabah atas diri kita sendiri, enggak usah terlalu banyak mengurusi orang lain, menuduh, mencaci maki, mengoreksi, mencari aib orang lain. Carilah aib diri kita sendiri kita perbaiki amalan, kita ikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas, Allahu Ta'ala alam, semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astagfirullah, li walakum. Kita tutup dengan doa kehutul majelis, subhanakallahumma, wabihamdika, syadu Allah, ila ila anta, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.